nama saya Dinar Indra Surtikarani. Saat ini saya menjabat sebagai Manager Quality Management System Department di Shaker Corporation atau Shafco. QMS adalah departemen yang bertanggung jawab secara khusus terhadap quality produk maupun jasa yang dihasilkan oleh brand Zoya, Shafira, dan Mizora. Sebetulnya latar pendidikan saya tidak berkaitan erat dengan bidang pekerjaan yang saya geluti saat ini. Latar belakang saya adalah di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran, dan saya berkesempatan untuk berkecimpung di bidang teknik melalui program manajemen trainee Shafco pada tahun 2009 lalu. Di MT, saya dibimbing langsung oleh CEO dan para profesional Shafco lainnya. Saat OJT MT, saya ditempatkan di Business Process Improvement, yaitu cikal bakal Departemen QMS saat ini. Jadi learning prosesnya memang panjang, tapi semakin dalam saya menggeluti Shafco, saya semakin yakin bahwa Shafco adalah pilihan tepat untuk saya mengembangkan diri dan profesional saya. Shafco memberi saya keleluasaan untuk belajar banyak mengenai bisnis kreatif dan retail, termasuk memberikan cukup tantangan kepada saya, sehingga saya tidak cepat puas dengan capaian saat ini dan terus berkembang bersama Shafco. Terima kasih Shafco yang telah melatih saya untuk selalu bersemangat, bekerja keras, konsisten, dan profesional dalam keseharian saya. Anda juga punya kesempatan yang sama. So, join with us. Assalamualaikum, saya Franz. Posisi saya sekarang ini adalah Tax and Accounting Manager. Saya adalah salah satu dari lulusan program manajemen trainee Shafco tahun 2009. Starting point saya bergabung di Shafco diawali dari posisi sebagai staff accounting. Kemudian 2 bulan berjalan, saya direkomendasikan untuk mengikuti program manajemen trainee. Background pendidikan saya adalah Magister Accounting, dan ini sangat menunjang pekerjaan serta tanggung jawab saya saat ini. Lulus dari program MT semakin membuat saya termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dan knowledge saya di bidang retail business management. Di Tax Accounting, saya bertanggung jawab untuk merencanakan strategi accounting dan perpajakan perusahaan yang inline dengan bisnis perusahaan. Selain itu, saya juga melakukan controlling proses atas semua pencatatan transaksi hingga financial reporting, budgeting, dan forecasting. Memastikan completeness dan akurasi pencatatan dari sekian banyak aktivitas keuangan di sini menjadi salah satu hal yang utama untuk saya. Memilih Shafco untuk tempat berkarir jelas adalah sebuah pilihan yang tepat untuk saya. Di sini, kompetisi untuk terus menjadi lebih baik menjadi menu utama setiap harinya. Ada banyak aktivitas yang sering dilakukan di sini, di mana para partner dan pimpinan dari masing-masing bagian men-share strategic plan yang akan dan sedang dilakukan. Dan itu saya yakini semakin memperkaya knowledge saya tentang bisnis proses Shafco, mulai dari planning, production, control, hingga selling. Bekerja di Shafco berarti saya bekerja di perusahaan yang memiliki brand busana muslim terbesar di Indonesia. Di Shafco, kami terus diberikan tantangan dan kesempatan untuk berkarir lebih jelas dan terarah. Semua karyawan didorong untuk lebih open mind, smart, rendah hati, dan profesional. Satu hal yang saya yakini adalah bahwa SDM adalah sebuah kekuatan yang sangat penting dalam membangun kekayaan perusahaan. SDM yang unggul akan membantu pembentukan organisasi yang berbudaya kuat, membantu peningkatan kinerja keuangan perusahaan, serta membantu menciptakan potensi bisnis baru dari hasil kreativitas dan inovasi. Continuous improvement untuk hasil yang lebih optimal adalah sesuatu yang akan terus terasa di Shafco. Karena itu, memiliki kesempatan untuk berkarir di Shafco adalah sebuah tantangan dan kebanggaan untuk saya. So, join me. Assalamualaikum. Hai, nama saya Ali. Saya sebagai Lead of Brand Representative dari Shafira. Shafira merupakan salah satu brand busana muslim di bawah naungan Shafira Corporation atau Shafco. Saya bergabung di Shafco atau Shafira Corporation pada tahun 2011, di mana saya ditempatkan di showroom Shafira Buah Batu sebagai Muslim Fashion Assistant. Dalam kurun waktu 9 bulan, alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Leader Academy Program Shafco Angkatan 2012.
Selama saya mengikuti Leader Academy program di Safira Corporation, banyak knowledge-knowledge yang saya dapatkan. Salah satunya adalah basic store operation, business retail fashion, leadership, selling skill, dan banyak hal-hal yang lainnya yang bisa kita pelajari. Ada salah satu momen yang sangat berharga ketika saya mengikuti Leader Academy program 2012 adalah saya harus menggebrak sales sebesar-besarnya. Alhamdulillah, dengan program tersebut, saya mendapatkan Best of the Best Leader Academy Program 2012. Setelah saya mendapatkan predikat sebagai Best of the Best Leader Academy Program SAFCO 2012, saya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi Chief Operation Store di Safira Cikajang, Jakarta Selatan, di mana saya bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek-aspek yang berkaitan dengan operational store Safira Cikajang. Brand representatif Safira dibentuk untuk memperkenalkan busana muslim Safira di skala nasional ataupun internasional. Hal ini terrealisasi dengan keikutsertaan saya dalam event Singapore Expo tahun 2012 mewakili Safira Corporation. Saya memilih bekerja di SAFCO karena memang disinilah fashion saya. Selain saya bisa mengembangkan kreativitas saya itu diapresiasi oleh manajemen SAFCO. Selain itu, kesempatan untuk mengembangkan karir sangat terbuka luas. Kesan pertama saya masuk SAFCO, saya merasa lingkungan SAFCO itu sangat religius. Itu semakin menambah wawasan saya, baik itu dari sisi jasmani ataupun rohani. Saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki saat ini, saya bisa meraih level yang lebih baik untuk masa depan. Oleh karena itu, saya selalu memegang teguh prinsip-prinsip yang ada dalam diri saya. Mantapkan diri, gali potensi, belajar, dan lakukan sepenuh hati. Kesempatan ini terbuka luas untuk teman-teman semua. So, join with us.